الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أيها المسلمون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله العظيم. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam yang telah mengantarkan diri kita pada kesempatan ini untuk berkumpul di tempat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu masjid. Hanya karena keimanan dan ketakwaan yang Allah berikan kepada kita semua, pada kesempatan ini kita bisa hadir memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan sholat Jumat. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'it tabi'in, dan kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat di seluruh dunia sampai hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya. Takwa yang mampu mengendalikan diri kita untuk senantiasa kita menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan sekaligus mendorong kita semua untuk sekuat tenaga melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya demi meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan yang kita miliki dari hari ke hari harus selalu semakin meningkat, dan peningkatan itu akan terefleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana cara kita berkata, bagaimana cara kita berbuat, bagaimana cara kita bertindak, dan bagaimana cara kita mengubah, memposisikan diri kita di antara kawan-kawan kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6 memerintahkan kepada kita semua untuk senantiasa melaksanakan wudu, dan itu sudah biasa kita laksanakan. Dan perintah untuk berwudu di dalam Al-Quran itu oleh Allah diwajibkan kepada kita semua hanya ketika kita akan melaksanakan sholat.
Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dalam ayat itu dikatakan qumtum. Qumtum itu sebetulnya qoma yakumu. Qumtum itu adalah bermakna setelah. Tetapi mengapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz itu? Dan sungguhnya wudu kita lakukan itu menjelang kita akan melaksanakan salat, itu menunjukkan bahwa sebuah keharusan wudu untuk dilaksanakan. Tidak sah salat tanpa kita memiliki wudu. Wudu itu hadirin rahimakumullah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan hadas kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari berdialog dengan para sahabat sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya Sahih Muslim. Kata Rasulullah, wahai para sahabat, inginkah kalian aku tunjukkan suatu pekerjaan yang mampu membersihkan dosa kalian dan mampu mengangkat harkat derajat kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Serentak para sahabat menjawab, tentu. Apa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baguskan wudumu. Apa yang dimaksud dengan baguskan wudumu? Wudu itu ada yang sekedar sah, tapi ada wudu yang di samping sah dia bagus, dia mengandung kesempurnaan. Wudu itu sah apabila hanya memenuhi rukun yang telah ditentukan di dalam fikih. Sah, tetapi tidak semua yang sah adalah sempurna, tetapi setiap yang sempurna pasti adalah sah. Kata Rasulullah, sempurnakan wudumu, baguskan wudumu. Para fuqaha menjelaskan, para penjelas hadis itu, pensyarah hadis itu menggambarkan kepada kita semua yang dimaksud dengan membaguskan wudu adalah mulai dari semua pekerjaan yang disunnahkan menjelang wudu, mencuci tangan dengan baik, kemudian berkumur-kumur, kemudian menghisap air dengan hidung, dilaksanakan dengan sempurna, hitungannya pun 3, 3, 3. Demikian di dalam pelaksanaan wudunya, tidak hanya satu kali, tapi 3, 3, 3. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita sudah mampu melaksanakan wudu seperti itu, maka kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan dosa yang kita miliki dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat harkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan ini pekerjaan tidak sulit, tetapi dampaknya sangat dahsyat buat kita semua. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang menyempurnakan wudu itu diangkat harkat derajatnya oleh Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari, status sosial kita berbeda-beda. Tetapi yang menentukannya adalah achievement yang kita miliki, pencapaian yang kita miliki. Ada orang yang lebih tinggi sekarang di dunia posisinya dari kawannya yang ada di pinggirnya saat ini berada di masjid ini, tetapi tidak menjamin bahwa tingginya posisi di dunia ini akan memposisikan kita di tempat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dua hal yang berbeda, cara mencapainya juga berbeda. Prestasi di dunia tidak akan berbanding linier dengan prestasi di alam akhirat nanti. Wudu lakukan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa di dalam kehidupannya memiliki wudu,
Wudu bukan hanya dilakukan untuk sholat. Dia mau berangkat ke kantor, dia wudu dulu. Dia mau menyopir mobilnya, dia wudu dulu. Dia mau berangkat kemanapun, dia wudu. Termasuk dia menjelang tidur, dia pun wudu. Dia tidak pernah meninggalkan dirinya dari wudu. Batal dia wudu lagi, batal dia wudu lagi. Jaminan Allah subhanahu wa ta'ala amat luar biasa. Jama'ah rahimakumullah, apa jaminan Allah subhanahu wa ta'ala? Apabila ada di antara kita yang ketika menjelang tidur kita berwudu, kemudian kita sudah menelantangkan diri kita menghadap ke kiblat, kita pun berdoa sebagaimana dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian di masa tidur itu kita meninggal, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaminannya adalah surga. Mata kita terpejam dalam keadaan sedang membacakan doa-doa-doa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ada di antara hamba-hamba Allah yang pada saat menjelang tidurnya dia memiliki wudu, kemudian dia terbangun tengah malam, kemudian dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kemuliaan bagi orang-orang yang senantiasa berwudu. Dan wudu yang baik adalah wudu seperti tadi disampaikan, dan hindarkan untuk mengeringkan air wudu dari wajah kita, dari tangan kita, dari kaki kita dengan menggunakan handuk. Biarkan air wudu untuk mengering dengan sendirinya. Mengapa? Dalam hadis dijelaskan, setiap tetes air wudu yang jatuh dari wajah kita, yang jatuh dari tangan kita, yang jatuh dari kaki kita, itu akan dijadikan saksi oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita menjadi orang yang senantiasa berwudu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadirin rahimakumullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaguskan wudu, membaguskan, menyempurnakan wudu, maka ketika air wudu itu dikenakan oleh kita kepada wajah kita, maka semua dosa yang dilakukan oleh mata kita semuanya akan luluh, akan hancur, akan berjatuhan. Kemudian ketika tangan kita dicuci oleh kita dengan air wudu, berbarengan dengan air wudu yang berjatuhan itu, semua dosa yang dilakukan oleh tangan kita itu dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita mengusap kepala, hadirin rahimakumullah, maka dosa yang pernah terjadi karena pikiran-pikiran kita yang tidak baik dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketika kita membasuh kaki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh bukan hanya Imam Muslim tapi juga oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang tingkat kesahihannya tertinggi, maka semua dosa yang dilakukan oleh kaki kita dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di akhir hadis itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaguskan wudu, orang yang menyempurnakan wudu, maka dosanya telah dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berbarengan dengan selesainya wudu itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang paling menakjubkan dan kita harus tertarik untuk mengamalkan perintah Rasulullah ini, nanti di hari kiamat semua manusia akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang berwudu itu memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala dengan cepat, dan tampilan mereka berbeda dari kebanyakan manusia lainnya. Bagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang senantiasa melaksanakan wudu, mereka yang senantiasa menjaga wudu, mereka yang senantiasa menyempurnakan wudu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan tampil dengan wajah-wajah yang bercahaya, dengan diri, dengan badan yang juga bercahaya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, berbeda dari makhluk Allah yang lainnya.
Berbeda dari manusia yang lain yang tidak pernah membiasakan wudu, yang tidak pernah menjaga wudu. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirin rahimakumullah, dahi-dahi mereka yang suka berwudu, tangan-tangan yang suka berwudu, nanti di hari kiamat akan mengeluarkan cahaya yang dahsyat, yang membuat kita berbeda dari manusia lainnya, dan Allah memuliakan kita semua, langsung diantarkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mampu menjaga wudu, melakukan wudu dengan tidak tergesa-gesa, menyempurnakan wudu, menjaga wudu dalam kehidupan sehari-hari, insyaallah bukan hanya akan memperoleh hikmah yang tadi disampaikan sebagaimana sabda Rasulullah, tetapi juga akan mampu menjaga diri kita. Kita akan dijaga oleh para malaikat supaya kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang salih, hamba-hamba yang diseru oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mengikuti seruannya dan akan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li walakum bil quranil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu was sami'ul alim. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى آخر الأيام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أيها المسلمون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك آمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك واجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزقنا وإلى الخير قربنا وأن الشر أبعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة